Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya cabai dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dimudahkan segala urusan kita, dan dimudahkan pula jalan rezeki bagi kita semua. Setelah kemarin saya melakukan pengocoran pupuk susulan, pada hari ini saya melakukan penyeprayan. Adapun maksud penyeprayan ini ialah menanggulangi hama dan penyakit pada tanaman saya. Pada usia tanaman 60 hari ini, biasanya tanaman terserang oleh ulat grayak, ulat penggerek polong atau buah, dan juga lalat buah, juga hama trip yang mengakibatkan bunga cabai menjadi rontok. Untuk mengendalikan hama tersebut, saya menggunakan insektisida Lanet 40 WP dengan dosis 1 mili per liter air. Pada usia tanaman ini yang memasuki fase akhir generatif, biasanya sangat rawan oleh penyakit, yaitu yang paling utama penyakit yang diakibatkan jamur Phytophthora, juga jamur yang mengakibatkan busuk pangkal batang, busuk ranting, dan disertai penyakit antraknosa, juga bercak daun, yang biasanya rawan dengan penyakit yang biasa disebut teman-teman budidaya cabai, yaitu salah satunya akibat serangan jamur itu ialah mati gadis. Namun pada tanaman saya sampai saat ini belum ada ciri-ciri terjangkit penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Disebabkan dengan pengendalian sejak awal atau sejak dini secara teratur atau interval. Pada kali ini saya menggunakan fungisida sistemik
digabung dengan kontak, yaitu menggunakan fungisida sistemik yaitu Natipo dengan dosis 0,5 gram per liter air, ditambah dengan fungisida kontak yaitu Ditan 45 dengan dosis 1,5 gram per liter air. Penggabungan fungisida sistemik dan kontak dapat berfungsi ganda sebagai pencegahan, yaitu fungisida kontak, fungisida sistemik sebagai membangun daya tahan serangan jamur melalui sel tanaman. Sahabat budidaya cabai dimanapun berada, mudah-mudahan video ini dapat menjadi referensi atau pembanding bagi petani cabai pemula. Apabila video ini bermanfaat, maka jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Atas partisipasi sahabat-sahabat budidaya, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa tonton video-video sebelumnya. Mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk bagi sahabat-sahabat. Dan jangan lupa juga ikuti video-video berikutnya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dengan akhir kata, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.